resep. Tadi kan kita udah masak yang pertama tuh. Kita udah masak salad, ya. Salad tadi. Nah, sekarang kita masak apa ya? Nih aku lihat nih ada ikan salmon nih. Terus ada kentang juga. Betul. Ada jamur juga ya. Betul, banyak ya hari ini ya. Kali ini setelah tadi appetizer-nya Caesar salad sudah selesai. Yang kedua saya bikin salmon. Salmon. Iya, salmon. Salmon apa? Salmon with potato cake. Nah, salmon with potato cake. Iya, dan beberapa sosis. Ada kentang pastinya ya. Betul, ini bahan utamanya. Salmon pemirsa. Salmon pemirsa. Bahan potato cake-nya adalah seperti ini yang ini. Sebesar ini ya. Harus besar ini. Enggak, yang kecil juga bisa. Satu biji juga cukup sesuai seleranya aja. Ini seperti apa kebutuhannya? Chef, masih mentah apa sudah ini direbus? Ini sudah kita rebus ya. Ada telur biasa. Nah ini aku lihat ada telur ikan, ini untuk apa sih? Nah itu nanti inti untuk hiasannya ya. Nanti setelah semuanya selesai. Aku pikir ini loh, buah-buahan apa ini dari telur ikan ya. Telur ikan. Kaviar ya. Untuk bahan sausnya berikutnya ini? Nanti. Sausnya adalah butter. Ada bahan utamanya butter, lemon. Terus sama ada krim sedikit. Krim apa nih? Krim biasa, krim plain ya. Ini pemirsa shimeji. Namanya shimeji. Untuk bahasa Jepang ini namanya shimeji ya. Kalau yang satu lagi ini enoki ya. Apa? Enoki. Enoki. Namanya lucu-lucu ya. Pemirsa. Enoki ya, nanti itu kita panjang olah juga. Nah tadi kan bahan-bahannya udah nih, udah komplit nih chef. Sekarang kita langsung aja masak ya. Oke, sekarang dari yang pertama apa aja dulu nih? Potato cake-nya dulu ya. Oke, kita kupas dulu ya chef ya. Boleh. Udah empuk ya chef ya. Ya sudah matang ini ya. Udah direbus. Oke, boleh dihancurin yang masih kasar. Satu aja nih. Satu apa dua chef? Satu cukup. Tidak usah hancur sekali juga tidak apa-apa. Oke. Makan sedikit. Apa tuh chef? Garam. Garam sedikit aja. Merica sedikit. Dong mau nih. Garamnya udah dimasukin tadi ya? Sudah. Garam sedikit, merica sedikit. Ini apa? Nah, ini pelit kremnya. Roti, ya. Tepung roti. Campur saja. Kita campur dulu ke sini. Sedikit saja cukup ya, karena tidak perlu banyak. Ya. Ini buat apanya gunanya telurnya, Seth? Biar kita lengket. Harus... Justru biar lengket. Oh, justru biar lengket. Putih dan kuning diaduk. Iya. Setelah itu dibulet-bulet. Kita cetak aja ya. Sesuai selera dia. Iya. Enggak perlu pakai terigu atau apa gitu ya. Tidak perlu. Karena ya. Udah pakai ya, ini ya. Karena sudah matang ya. Bentuknya boleh apa aja? Apa aja boleh. Kita bikin loaf. Kalau aku kecil sedikit ya. Aja minyaknya ya. Nih, pemirsa. Lihat ya. Pasti bagusan punya aku deh. Terkedel. Bentuk apa sih? Cie, tahu deh yang paling indah. Nih pemirsa punya aku nih. Tadang. Ini bentuk apa coba? Cece. The cute, asik. Mana? Nih. Wah lucu sekali pemirsa nih lihat nih. Sama kayak aku imut-imut gitu loh. Oh pemirsa. Bikin itu matangnya sampai menguning. Begini sudah cukup warnanya sudah cantik kan. Jadi nggak harus dalamnya matang ya? Karena ini sudah matang karena semua. Karena udah ya. Matang direbus ya. Dengan begini dia akan matang sendiri ya. Tuh C-nya matang deh. Ah iya. Apa C-nya? Love itu. The cute. Oh the cute. Oke. Okay. Cute itu apa Seth? Ya begitulah. Kita masih nunggu nih pemirsa sampai dia agak sedikit kecoklatan. Pasti rasanya enak banget. Enak banget karena baunya pun tahu sendiri mantap. Kentang kayak gimana rasanya. Oke. Kita angkat. Sudah mulai matang. Dipinek. Nah, ini cantik kok. Sorry ya, Sep, ya. Okay. Kebanyakan ngobrol sih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Sudah selesai. Nah pemirsa, tadi kentang C-nya udah selesai kita goreng-goreng. Kita bikin wajah ya, ini matanya. Ini matanya, ini senyumnya. Sekarang, nah sekarang salmonnya diapain, Seth? Salmonnya kita goreng dulu ya. Oh digoreng, pan, ya. Kirain mentah-mentah gitu sih. Jangan dong, gak enak. Ini untuk bukan sashimi. Oh.
bukan sashimi ini kita pan fry ya. Nanti terakhir garam merica biasa ya sedikit saja. Karena nanti itu juga keluar minyak ya sama nih. Oh iya. Iya. Kita goreng-goreng. Oke, pemirsa. Kayak ini setengah matang apa harus matang? Matang ya. Untuk ini dimasak matang. Nah, sementara kita tunggu ini kita masak yang lain. Okay. Jarum apa jamurnya ya? Jamur. Okay. Jamur apa tadi? Lupa. Kikimoto apa? Kikimoto. Kinoki. Sama shimeji. Pemirsa, jamurnya lucu ya. Shimejinya nih. Kayak aku liatin deh. Masukkan saja jamurnya. Masukkan semua. Iya. Sambil kita balik ya ini. Iya. Wow. Itu ketahuan matangnya gimana, Chef? Nanti dia berubah warna ya. Nah, ini sudah mau matang, ini udah setengah matang nih pemirsa nih. Ini jamurnya buat apanya, Chef? Nanti kita disiram. Taruh di atas salmonnya ya. Kayak mie ya. Lucu. Merica. Baunya udah mulai kerasa nih pemirsa. Harum banget. Oke. Okay. Udah. Wangi jamur tuh ternyata khas banget ya, Chef ya. Betul. Kerasa seperti bau mushroom ya. Ya mushroom kan jamur. Betul. Juga. Wow. Oh, kasih mentega sedikit ya. Iya, biar harum. Biar agak gurih gitu. Iya. Ah, aku mau bikin nanti. Bisa enggak ya? Oke. Sudah selesai. Udah wangi banget. Udah kelihatannya enak, legit, empuk, gimana tapi gitu ya. Tapi jadi kayak layu gitu ya, Chef-nya emang kayak. Betul. Gini ya, Chef-nya. Iya, matangnya tapi layu. Tapi kayaknya ya, kalau digigit masih kerenyes sekali. Sekarang apanya? Saya bikin saus sekarang nih. Saus apa? Pakai krim ini? Ya, nanti terakhir ya. Garlic dulu kita saute sebentar. Bawang putih. Garlic sedikit saja, tidak usah banyak. Aduh, nyengat banget wanginya. Sampai ke tenggorokan. Iya. Sekarang bikin sausnya ya. Langsung kita kasih krim ancolnya sedikit. Okay. Apa itu? Krim ya? Iya. Wanginya. Harum sekali ya? Wangi banget. Oke. Okay. Wangi banget, sumpah bener. Wangi banget di sini. Cium gak ke rumah? Pasti kecium. Ketemakan ya. Tambahkan lemonnya tadi. Ini lemon. Ini buat biar agak ger ya. Masuk iya. Gimana gitu ya, Chef ya? Betul. Itu apa? Itu apa? Ini sedikit kaldu. Oh, kaldu ayam. Sedikit aja kaldu ayam. Oh, kaldu ayam. Iya. Oke. Okay. Aduh, gimana gak enak bahan-bahannya. Pemirsa, semuanya udah beres nih. Salmonnya udah digoreng, ininya juga jamurnya udah. Nah, sekarang terus kita bagian plating. Oke, pemirsa ya. Pertama ini dulu ya. Ini apa? Potato cake-nya ya. Potato-nya ya. Pemirsa, udah selesai nih hasilnya ya. Ini dia masakan kita yang kedua, namanya salmon potato cake with lemon butter sauce pemirsa nih. Oke, ini dia. Nanti pemirsa nih.